Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Bahwa manusia itu diangkat derajatnya karena satu, karena manusia itu mempunyai ilmu. Dimana ilmu adalah mempelajarinya dan mengamalkannya, mengajarkannya adalah merupakan arfa wa afdol min sa'il a'mal, lebih utama dan lebih tinggi amal-amal ibadah yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman dari kamu semua yang mempunyai ilmu. Membuktikan bahwa orang yang mempunyai ilmu mendapatkan posisi yang tinggi di samping Allah Subhanahu wa taala. Dalam firman lain Allah dawuh, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun?" Apakah sama orang yang mempunyai ilmu dengan orang yang tidak mempunyai ilmu? Jelas sangat berbeda sekali orang yang mempunyai ilmu dan melakukan amalnya dengan sesuai dengan ilmu tersebut dengan orang yang tidak mempunyai ilmu. Ini penting kita sebagai seorang santri, sebagai seorang mukmin, mari kita belajar untuk menggali ilmu dari para ulama-ulama kita, dari para kiai-kiai kita. Apalagi pada bulan Ramadan ini kita gali terus, kita belajar dengan para kiai melalui media langsung ataupun melalui media elektronik, kita belajar supaya kita menjadi orang yang berilmu. Di mana orang yang berilmu itu mempunyai posisi yang tinggi, derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ta'allam falaisal mar'u yuladu 'alima wa laisa akhu 'ilmin kaman huwa jahil. Belajarlah, karena orang tidak ada yang dilahirkan dalam keadaan alim, berilmu. Dan orang yang mempunyai ilmu jelas berbeda dengan orang yang bodoh. Diriwayatkan bahwa setan, iblis itu lebih mudah untuk menggoda, menjerumuskan orang ahli ibadah, 70 orang ahli ibadah, dibandingkan satu orang yang mempunyai ilmu. Apalagi orang itu mempunyai ilmu dan mengamalkan ilmunya dalam praktek sehari-hari. Kondisi saat ini banyak orang mengaku berilmu, tetapi hanya dalam ucapan. Sangat jarang sekali kita melihat orang yang tindakannya, perilakunya sesuai dengan ucapannya. Oleh karena itu, kita harus belajar kepada siapa? Belajar kepada para kiai, kepada para ulama yang berilmu dan mengamalkan ilmunya dalam praktek sehari-hari. Dan ulama itu harus mempunyai sanad yang muttasil, sanad yang bersambung dari gurunya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena yang diharapkan kita dalam mempelajari ilmu, kita mendapatkan nur Al-Qur'an, mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kita belajar pada orang yang benar-benar mempunyai sanad, mempunyai mata rantai kepada Rasulullah, supaya kita mendapatkan nur ilmi dan nur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mendapatkan nur Al-Qur'anul Karim. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila min thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.